Mas. Lihatin dikit, Mas. Jadi kita ketemu Pak Ketua dulu ya. Nanti habis itu wawancara ya, Mas ya. Iya, nyerahkan surat dulu. Ayo kita ketemu Pak Ketua. Habis sana aja, habis dari atas aja. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Sama. Nanti baru kita. Ih. Akses, akses. Jalan, jalan, jalan. Yo yo yo, atas, atas tuh. Kasih akses sih. Burung-burung. Saya patokku pengen masuk dulu. Pak Sekda, Pak Sekda. Sik. Oke, siap, siap. Mutar dikit, dikit, mutar. Ya, terima kasih teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Alasan pengunduran diri apa, Mas? Apakah untuk persiapan pelantikan Wapres atau seperti apa? Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan setelah mengundurkan diri, saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan dan pembangunan Kota Solo. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Surat pengunduran diri, apa yang akan dilakukan Gibran sebelum ke Jakarta? Beres-beres loji gandrung sama kantor. Nanti kan yang menempati Pak Wakil Wali Kota. Intinya surat pengunduran diri sudah saya serahkan, nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Ketua DPRD, lalu nanti ke provinsi, lalu ke Kemendagri. Mas Gibran, ada program khusus yang diserahkan ke Pak Wakil atau gimana, Mas? Ini masih banyak kan pembangunan-pembangunan ini masih berjalan. Ada yang tinggal potong pita, misalnya Balikambang sudah saya tanda tangani BAST-nya. Jadi setelah ini Pak Wakil Wali Kota bisa segera membuka Balikambang untuk warga Kota Solo, dan juga pemindahan para pedagang Pasar Jumbe sudah diatur oleh dinas-dinas terkait. Jadi pembangunan yang ada di tahun ini bisa dilanjutkan oleh Pak
wakil wali kota, dan semoga nanti kedepannya bisa terus berkelanjutan. Mas Gibran, terkait Pilkada Solo nanti gimana? Simbolis. Gantian.